Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan labelisasi Jokowi sebagai capres yang jauh dari nilai-nilai Islam dianggap salah besar. Jokowi menurut Luhut dikenal merupakan figur yang rajin sembahyang dan berpuasa. Sejak saya kenal 12 tahun, dia tukang sembahyang dan puasa. Yang sebelah sana belum jelas. Lebih lanjut, Luhut menuturkan kalau dirinya boleh usul, Jokowi akan membawa masa depan yang lebih cerah. Sekali lagi, dari lubuk hati saya terdalam, Anda mau pilih siapa saja itu terserah, tapi kalau mau masa depan Indonesia yang bagus, pilihlah Pak Jokowi. Hemat saya itu akan bagus bagi Indonesia, pungkasnya. Saya merasa tidak pantas saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk apa saya bohong?